seperti biasa, jangan dipengaruhi dengan keadaan dan mereka mengalami ini sangat bagus. Dan akan kita koyong ketika pertandingan yang banyak memberikan drama dan juga pembelajaran untuk para pemain. Terima kasih ya pemain, saya selalu melihat talentas mereka ya, walaupun tertinggal untuk kesana kemari, tapi setelah dilakukan beberapa penggantian pemain dan baru mulai kita bisa menjadi strategi. This is our very good strategy. Our players, they understand it for Indonesia's method. So but Philippines and then Indonesia, there is a big gap for the talent, players' talent. This is a very big problem.